Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menghadiri acara apresiasi seni santri di Pondok Pesantren An-Nur Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu pagi. Acara apresiasi seni santri ini digelar untuk menggali kemampuan bakat dari santriwan dan santriwati di bidang seni. Pada kegiatan apresiasi seni santri ini dihadiri langsung oleh PLT Gubernur Jambi Fahruri Umar, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, serta seluruh kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sambutan, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno sangat mengapresiasi sekali dan juga berterima kasih kepada para ustadz dan guru pondok pesantren karena telah menggelar kegiatan apresiasi seni ini, sehingga dengan gemah seni ini diharapkan mampu menjadikan motivasi bagi para santri dalam upaya membangun bumi Sailun Salim Bayi ke depannya. Ditambahkannya, pesantren An-Nur memiliki banyak prestasi di bidang seni, yang merupakan faktor yang paling utama untuk menuju keberhasilan. Sebagaimana kita bisa mengoptimalkan kemampuan yang ada dalam diri dan bagaimana mengembangkan dengan baik potensi dan bakat yang dimiliki. Sementara itu, PLT Gubernur Jambi Fahruri Umar mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang digelar oleh Pondok Pesantren An-Nur ini. Karena dengan kegiatan ini bisa lebih mengasah kemampuan guna mewakili pesantrennya ke tingkat yang lebih tinggi. Fahruri berpesan kepada santriwan dan santriwati, dengan seni hidup akan menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan iman hidup akan terarah. Dan dengan ini santriwan dan santriwati di An-Nur bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, saya memberikan apresiasi yang tiada terhingga kepada Camat Sungai Gelam, Kepala Desa Tangkit, perangkat desa, pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren An-Nur dan seluruh masyarakat yang penuh semangat dan antusias dalam menyelenggarakan kegiatan apresiasi seni santri di Pondok Pesantren An-Nur. Semoga gemah seni santri ini mampu menjadi motivasi dalam upaya membangun bumi Sailun Salim Bayi Kabupaten Muaro Jambi. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata. Khususnya di Pondok Pesantren An-Nur.